Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, saya pernah membuat video cara mengganti tema di firmware RSTB, namun ada yang kelupaan, yaitu lupa memberikan tutorial cara fix icon di password dan di open class. Jadi hasilnya itu seperti ini ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Ini iconnya tidak keluar di sini ya teman-teman. Begitu pula dengan open class-nya. Open class-nya seperti ini teman-teman. Baik, jadi untuk cara fix-nya silakan teman-teman kembali masuk ke file explorer ya teman-teman. Kemudian teman-teman pilih folder www seperti ini teman-teman. Buka folder ini, kemudian masuk ke folder Luci Static. Setelah itu masuk ke folder material. Nah, di folder material teman-teman tinggal centang yang di bagian folder password sama di ini di open class sampai bawah sini teman-teman. Ya, saya rasa jelas ya kelihatannya. Nah, kemudian setelah dicentang seperti itu, klik salin teman-teman, salin. Nah, setelah diklik salin akan keluar lagi jendela seperti ini teman-teman. Nah, di sini tulisan material diganti menjadi argon ya teman-teman. Jadi sesuai dengan tema yang teman-teman ingin fix seperti itu. Jadi misalnya argon nih, argon. Jadi di sini tulis argon ya teman-teman. Jadi ditulisnya itu sama persis dengan nama folder temanya. Begitu. Jadi di sini tulis argon, kemudian klik salin. Nah, sudah kan teman-teman? Baik, saya perbesar lagi. Nah, sekarang kita coba masuk ke password kembali. Nah, langsung sudah fix ya teman-teman. Begitu pula dengan open class. Nah, seperti itu. Jadi maaf ya teman-teman, saya lupa menyertakannya di video sebelumnya. Jadi begitulah caranya teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.